Dokter sama intern. Jadi oh, lama banget. Abi. Wah. Pertanyaannya kapan? Kapan kejora ID buka PO pertama kali? Ayo katakan dulu. Benar. Udah mulai-mulai open PO. Aduh, pintu Dede benar. Ya. Tapi gimana berkembang? Perkembangannya ambil. Di mana Bu Haji perkembangannya? Siapa di sini yang pakai kerudung kejuaraan ID? Udah ada belum? Udah. Mana? Maksudnya sekarang nggak dipakai kan? Sekarang dress code-nya krem sama hitam. Oh, biasa. Kalau yang Pembelaan ada apa yang bisa? Setan atau diaburin nama terus buka? Kita masuk Q&A ya, langsung. Dede, kasih satu lagu. Games satu lagi cek. Oh apa? Listrik dulu dong, listrik dulu. Hadiahnya mana hadiah? Hadiahnya mana? Q&A dulu aja ya. Q&A. Ayo, siapa yang sudah nyiapin pertanyaan buat semua semua? Langsung maju bola ya. Jangan aneh-aneh ya. Yuk, satu orang dulu ke depan. Ini. Oh. Sok kenalan tadi kan. Insyaallah rencananya belum pokoknya. Namanya siapa, Mas? Namanya Ari. Dari. Mas lu lama sama. Oh, iya. Tadi pemancar-mancar. Pokoknya jurus mantap. Ya, aku kesini lagi enggak di Banten. Oh my God, so please, ini kesempatan Mas buat nanya langsung. Jangan sia-siain pertanyaan dengan pertanyaan yang biasa. Betul. Ya, pertanyaannya harus kira-kira siapa? Kira-kira apa orang yang belum tahu, iya. Yang bikin penasaran itu apa dan coba, Mas Ari, coba. Lagi. Kapcus. Apa nikah, Gura? Kan dalam Islam berpacaran itu tidak boleh. Akhirnya langgar katanya. Pertanyaan. Silakan.
Namanya siapa? Yang ke depan. Pak, siapa Pak? Auni Uin. Seperti yang kita ketahui bahwa Dede ini kan sangat benar amat sibuk di luar sana. Bahkan saya juga kadang mantengin terus kayak channel YouTube dan lain-lain itu schedule Dede tuh nggak bisa di schedule ya. Ada gitu ya. Bagaimana nanti solusi Dede buat mengejar strategi supaya bisa kuliah, apa pendidikannya itu tetap jalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga. Solusinya seperti apa untuk jadwalnya itu kayak gimana? Kalau Dede sih, karena kebetulan Dede kan ambil kuliahnya juga nggak yang reguler, nggak setiap hari, nggak bisa sarang kami Jumat. Jadi Dede ngambil kuliahnya juga sarang, maksudnya reguler kok karyawan katanya. Jadi Dede kuliah hanya hari Sabtu, terus pertemuannya yang dia learning itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamis, tapi itu malam. Jadi kalau dan jadwal kuliah kan udah ada. Jadi Dede bisa mengatur itu sebelum Dede menerima kerjaan. Jadi lihat dulu jadwal kuliah Dede, Dede kontrol atau enggak gitu. Terus sekiranya misalnya Dede kuliah yang di learning tatap mukanya malam jam 7 sore, tapi siangnya Dede bisa ambil kerjaan yang lain. Bagaimana cara mengatasi misalnya ini ada klien Dede ini udah long dari kampus, kita boleh absen, boleh bolos itu 4. Kalau di kampus sendiri 4, jadi ini strateginya lihat dulu absen Dede yang bolos berapa kali. Kalau sekiranya dalam satu semester Dede masih bolos baru, bolos 2 kali, misalkan ini memang urgent banget, jadi Dede harus gitu, Dede akan ambil gitu. Tapi selebihnya berarti kalau ada job lagi, Dede jangan ambil, karena Dede udah tinggal satu kuota lagi, Dede yang harus Dede simpan. Kecuali kalau memang nanti ada program yang atau acara yang penting baru dia diambil. Ya sebenarnya pertanyaan banyak berbohong. Terima kasih. Terima kasih. Jadi buat teman-teman, jangan jadikan alasan kesibukan kita untuk tidak bisa mengejar pendidikan. Karena jalannya banyak. Contohnya ya Dede aja, maksudnya yang penting kita punya kemauan, punya keinginan, semangat buat sekolah, mencari ilmu, mencari pengalaman, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Lihatnya aja dulu. Pertanyaan ketiga, silakan. Apa? Mau nanya, kan Dede baru-baru ini ya baru dijerah gitu. Pengen tahu apa sih yang benar-benar atau ada nggak sosok yang benar-benar bikin Dede itu yakin mantap banget buat berhijrah gitu. Terus yang meyakini Dede buat udah saya pengen hijrah, saya pengen mantap, terus di stasiun TV pun udah pengen benar-benar udah nggak mau lepas satu ada. Yang pasti tapi menurut itu kan wajib untuk perempuan ya. Jadi Dede kan sebenarnya basic Dede sekolah juga kan pakai kerudung gitu. Jadi pada saat Dede proses belajar lagi gitu dan mendalami hijab itu seperti apa, intinya sih Dede gak mau nambahin dosa terhadap orang tua. Kasihan, maksudnya Dede pengen sedikit udah ngasih dosa Dede itu yang lain. Ini udah kewajiban Dede sendiri sebagai anak perempuan yang harus menutup auratnya gitu sih. Makanya Dede memutuskan untuk insya Allah di situ yang namanya rezeki kita itu justru makan lain gitu, dari mana aja pasti ada jalannya. Jadi ketika Dede memutuskan untuk memakai hijab, justru malah ini gak buat Dede jadi berhenti berkarya gitu. Jadi ini justru malah menjadikan motivasi besar untuk Dede bisa membuktikan bahwa ini saya punya ide untuk pakai kerudung, tapi insya Allah saya akan terus berkarya membuktikan kepada penggemar-penggemar saya. Dapat hidangnya ini apa udah dari lama gimana hidayahnya pada saat Dede nyanyi di Banten kalau ada yang suka.
pada saat tidur yang di Banten malamnya nyenyak di sana. Biasanya kan kalau sebelum tidur tuh lihat-lihat YouTube, kajian banyak kan di Instagram juga kajian banyak. Biasa lihat dulu, lihat sekarang ini banyak kok banyak kajian yang maksudnya bikin diri banget. Terus pada akhirnya kayak seolah-olah diri mana kalau sampai diri tuh sempat kepikiran, kan kalau diri pakai kerudung, diri kan orang tahunya diri menjadi dangdut, otomatis kalau pakai kerudung kan diri nggak dipakai lagi, justru malah berkahnya itu begitu Dede padahal nggak ucap tapi cuma hati dong yang baru menggerakkan seperti itu. Allah tuh ngasih jawabannya itu cepat, langsung dilihatin. Besoknya beberapa hari kemudian, padahal Dede belum pakai kerudung tapi Dede disuruh nyanyi pakai kerudung terus sama orang yang undang. Makanya dari situ, oh ini udah dilihatin benar-benar nih. Terus masih udahlah ntar aja. Begitu Dede di Banten, Dede menganggap kan nanti yang datang anak-anak pesantren, gak mungkin ada yang tahu Lesti penyanyi dangdut kan gitu kan. Jadi mandangnya ya udahlah gitu, nyanyi aja. Begitu Dede nyanyi, semua orang tahu dan anak-anak pesantren di situ katanya. Ternyata emang kita tuh gak boleh menomorduakan yang menciptakan kita. Justru kita harus yakin 100% kita apapun yang kita mau minta. Dede aja baru hati sendiri gitu, pengalaman Dede sendiri hati, baru hati gitu yang ngomong. Di jawabnya tuh langsung gitu. Makanya Dede sangat bersyukur karena hidayah itu kan tidak setiap orang mendapatkan. Makanya minta doanya buat teman-teman supaya Dede bisa istiqomah dan bisa amanah dengan keputusan Dede ini gitu. Dan insya Allah dengan segala pertanggungjawabannya, Dede tetap menjadi seorang seniman yang bisa menjaga diri dan menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan. Ini penasaran, ini kan Dede pertama terjun ke dunia yang pertama itu masih usia 14 tahun ya. Masih kecil usianya. Sampai sekarang sosok Dede itu udah kayak dewasa lagi kan. Istilahnya pemikirannya jauh dibandingkan sepantaran yang membuat Dede bisa sedewasa ini. Terus kayak cara Dede mengatasi hetero-hetero itu kayak gimana sampai ngebentuk Dede bisa sedewasa. Pelajaran yang paling mahal, yang paling berharga menurut Dede itu dari pengalaman. Jadi bentuk kedewasaan seseorang itu, makanya jadi kayak kadang ngeluh, Dede juga ngeluh banyak gitu. Tapi justru malah itu yang Dede jadikan motivasi bahwa saya berarti saya harus lebih baik lagi ke depannya, saya harus lebih dewasa. Yang membuat Dede dewasa adalah yang membuat Dede lebih berpikir dan lebih luas lagi pola pikirnya adalah pengalaman ini dan didikan dari orang tua Dede. Terima kasih. Udah Pak? Gak tau banyak. Satu lagi ya. Baik, satu lagi deh. Terakhir. Cukup aja ya. Yes, langsung ya. Siap, yang selagi kita minta masing-masing korwi ya.